Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutaimah al-Ajurumiyah. Pembahasan terakhir yang kita ambil adalah mengenai Naibul Fa'il. Kemudian sekarang kita akan memasuki pembagian daripada Naibul Fa'il tersebut. Karena pembagian naibul fa'il tidak jauh beda dengan pembagian masalah fa'il. Sebagaimana fa'il ada yang zahir, ada yang mudmar, naibul fa'il juga sama, ada yang zahir, ada yang mudmar. Zahir itu yang nampak. Kalau mengi'rab langsung kita katakan naibul fa'ilin, zahir. Fa'il juga sama, kalau mengi'rab fa'ilun marfu'un bil fi'li, zahir. Adapun yang mudmar itu yang bentuknya adalah kata ganti. I'rabnya enggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Misalkan yang sebelumnya dahulu ketika fa'il darabtu misalkan. Darabtu darab fi'il madhin mabniyun ala sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Wa ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahali raf'in fa'il. Nah, ini nanti tinggal diubah saja. Duribtu. Duribtu ya. Duribtu durib fi'lun madin mughayyar sighah. Ingat-ingat ya lafaz ini ya. Mughayyar sighah harus ada. Fi'lun madin mughayyar sighah, bukan mabniyun majhul. Ungkapan yang dulu sudah terlanjur diganti dengan yang bagus, yaitu fi'lun madin mughayyar sighah. Mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli raf'in naib fa'il. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Aqsamu naibul fa'il, pembagian naibul fa'il. Wa naib anil fa'il ala qismain, pengganti dari fa'il itu ada dua, maksudnya naibul fa'il itu ada dua. Zahirin wa mutmarin, ada yang zahir, ada yang mutmar. Fadzahir, maka yang zahir nahwu contohnya adalah wa idza quri'al qur'anu, syahidnya al-qur'anu di situ. Fi'il sebelumnya mughayyar sighah quri'a. Mafhum? I'rabnya bisa dilihat sendiri di bawahnya. Berikutnya wa duriba masalun, ini juga syahidnya masalun sebagai naib fa'il zahir, nampak kelihatan. Duriba i'rabnya ada di bawah itu juga. Duriba tinggal di i'rab seperti biasanya. Fi'lun madin mughayyar sighah mabniyun 'alal fath'i la mahalla lahu minal i'rab. Masalun naib fa'ilin marfu'an bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammatun zahiratan 'ala akhirih. Naam. Berikutnya wa qudiyal amru, sama al-amru syahidnya sebagai naib fa'il. Contoh berikutnya wa qutilal kharrasun, kalau kharrasun ini juga naib fa'il cuman bentuknya jamak. Jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim sudah kita lewati juga ya, tandanya mana? Diakhiri dan waw dan nun itu ketika rafa'an itu. Naam, ketika nasab dan jar dengan ya dan nun. Al-kharrasun naib fa'ilin marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi al-waw niyabatan 'an dhammati la'annahu jam' mudzakkar salim wa nun. Naam, wa nun 'iwadun lit tanwin fi mufradihi. Wa yu'raful mujrimun, yu'raful mujrimun, yu'rafu 'arif yu'rafu awa awa bil fi'li na'am wa nun ayo ahsantum barakallahu fikum wal mudmaru, sedangkan yang dhamir perhatikan kata ganti bentuk nahwu duribtu, duribtu arif durib mabniyun terus litisanihi naam kalau dhamir itu mabni semuanya. Kalau mabni jangan langsung di-irab langsung, nanti bingung. Kalau mabni mending di-irab dulu. Wata
dhamirun muttasilun. Wata dhamirun muttasilun. Mabani aras. Mabani aras dom. Ewa? Fi? Fi mahal jarang in. Dah gitu aja. Paham ya? Antum boleh menyebutkan di awal gak masalah, tapi jangan wa'alam turafi'i. Wata misalkan naibu fa'ilin dhamirun muttasilun mabni lazam bimal rafin, boleh. Paham ya? Tapi jangan naibu fa'ilin wa'alam turafi'i, keliru. Karena mabni, mabni itu enggak ada yang marfu, mansub, majrur itu enggak ada. Fi mahal semuanya. Ingat-ingat ya cara mi'rabnya ya. Jadi kalau mabni jangan sekali-kali mabniun, marfuun jangan dicampur. Paham ya? Fi mahal. Semua yang mabni fi mahal. Fi mahal rafin, fi mahal nasbin, fi mahali jarrin. Naam. Jadi dhoribtu wata itu lebih bagus. Wata dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahali rafin naibu fa'ilin. Dhoribna a'rib akhd al fatah. Dhoribna a'rib. Awa, mabniun ala sukun. Awa, di dhamir raf'in, mutaharrikin. Awa, wana, dhamir mutasilun. Awa. Awa terus. Mabniun ala al-fathi. Ala sukun. Awa. Fi mahali rafin. Sebagai. Fi mahali rafin. Naibu fa'il. Naam. Duribta. Duribta arif. Duribta. Naam. Awa. Ta damiru mutasilin mabniun al-fathi. Fi mahali rafin. Naam, insyaallah seperti itu paham insyaallah cara ngarapnya ya. Cara ngarapnya mafhum? Mafhum? Naam. Ila akhir ma taqaddam sampai akhir apa yang telah disebutkan maksudnya seperti ketika fa'il duribta, durib, naam duribtu, wa duribta, wa duribti, wa duribtuma, wa duribtum, wa duribtuna, wa duribtunna, wa duribtum, wa duribtunna sampai akhirnya itu sebagaimana yang dilewati dalam fa'il. Cuman diubah fi'ilnya. Kalau fi'il madhi bagaimana cara ubahnya? Sukun awalnya. Ewa dhumma awaluhu. Waktu sirah maqam al-akhri. Kalau mudhari. Dhumma awaluhu. Ewa. Wa futiha. Naam. Dhumma awaluhu wa futiha maqam al-akhri. Itu kaidahnya kita lewati ya. Naam barakallahu fikum. Kalau khumasi bagaimana lo khumasi? Fi'il madhi khumasi. Wasalisu. Ewa. Istakhraja ustukhrija. Paham ya? Nam dhumma awaluhu wasalisuhu wa kusra maqabala akhiri. Paham ya? Istakmala ustu'mila. Coba kita lewati semuanya nanti jangan diulang-ulang lagi. Qala al-mu'alifu asabahullah ma yanubu alil fa'il. Sekarang apa sih? Pengganti-pengganti fa'il itu apa saja? Apakah selamanya yang menggantikan fa'il itu maf'ul? Bukan. Ada maf'ul, ada yang lainnya. Oleh karena itu ungkapan yang tepat adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Bukan al-maf'ul alladhi lam sama fa'iluh. Karena ucapan al-maf'ul alladhi lam sama fa'iluh seakan-akan naibul fa'il sumbernya dari maf'ul saja, padahal tidak. Tahu ya? Jadi ungkapan yang tepat apa barakallahu fikum sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam ar-ru'ayni nam asabahullah, yaitu bahwasannya an-naib anil fa'il atau naibul fa'il, pengganti fa'il. Baik yang menggantikan itu naibul, baik yang menggantikan fa'il itu adalah maf'ul bih ataupun yang lainnya, enggak masalah. Nah, kita lihat wa yanubu anil fa'il wahidun min arba'ah, yang menggantikan fa'il itu salah satu di antara empat perkara. Al awal yang pertama al maf'ul bih. Pertama yang menggantikan fa'il adalah maf'ul bih. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat. Ya, wah. Paham ya? Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad dibuang, Zaid menempati tempatnya Muhammad. Duriba Zaidun. Paham ya? Berikutnya asani adzarfu. Pengganti yang kedua ternyata tidak hanya maf'ul bih saja, dharab juga bisa menggantikan fa'il. Nahmu julisa amamuka. Perhatikan baik-baik ini. Julisa amamuka ini pada asalnya kalau kita telusuri lafadznya jalasa Muhammadun amamaka. Jalasa Muhammadun
amamaka, amama darab bukan? Darab zaman atau makan? Darab makan. Nah, ketika dibuang Muhammadnya, amama yang semula mansub menduduki tempatnya Muhammad jadi marfu. Julisa amamuka. Berarti sekarang julisa amamuka yang menggantikan fa'il maf'ul bih atau bukan? Bukan, tapi darab apa? Darab makan. Nah, maf'ul salah ya. Jadi ungkapan naibul fa'il lebih tepat, lebih mencakup. Wasima Ramadhanu, sama. Sima Ramadhanu semula sama Muhammadun Ramadhana. Nah, sama Muhammadun Ramadhana. Ketika Muhammad fa'ilnya dibuang, akhirnya Ramadhan yang semula mansub darab zaman menempati tempatnya Muhammad yang dia marfu jadi marfu. Sima Ramadhanu. Sima sudah kita lewati kemarin ya. Seperti qila, bi'a, mafhum. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Sama artinya nam telah dipuasai itu bang, paham ya? Sima Ramadhanu maksudnya Ramadhan telah dipuasai, maksudnya orang itu puasa di bulan Ramadhan. Kemudian sima ini sudah berubah bentuknya, semula soma. Nam soma alifnya sebelum diubah menjadi alif awalnya apa huruf aslinya soma itu? Soma aslinya apa awalnya? Sayama itu. Ya sawama, sawama yasumu sawman. Cara cari masdarnya, ketemu nanti. Sawama yasumu sawman berarti sawama aslinya. Kan itu na'am barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Sawama yasumu sawman fi'il amrnya apa? Sim. Sum. Aslinya apa sebelum jadi sum? Berkul uswum. Uswum kemudian diapakan? Uswum diapakan? Langkah pertama kali menjadi sum diapakan kemarin? Dinakal namanya. Uswum dinakal. Harakat wawu dipindah kepada nah barakat uswum. Nah harakat wawu dipindah ke sot. Usum. Terjadi apa? Bertemunya dua sukun. Ini tiqa istakinah yang dibuang wawunya karena huruf illah. Jadi usum. Hamzah wasl didatangkan ketika tidak bisa dibaca setelahnya. Tapi kalau sudah bisa dibaca, enggak perlu hamzah wasl lagi. Sum. Naam. Bisa kita lihat semuanya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Al-thalithu yang ketiga, al-jar wal majrur. Pengganti fa'il itu terkadang jar dan majrur. Naam barakallahu fikum. Nahwu walamma suqita fi aydihim. Suqita juga melihat sirah. Fi aydihim, di situ kedudukannya barakallahu fikum wa hafizakumullah, jar dan majrur situ. Naam dia itu kedudukannya menempati tempatnya rafa' sebagai naib fa'il. Tahu ya? Jar majrurnya itu. Naam. Berarti terkadang pengganti naib fa'il, pengganti fa'il terkadang bisa jar majrur. Contohnya barakallahu fikum marra Muhammadun bi Zaidin. Marra Muhammadun bi Zaidin. Nah, marra Muhammadun bi Zaidin, Muhammad fa'il bukan? Naam dibuang. Murra bi Zaidin. Bisa? Mohon caranya gitu. Ar-rabi'u yang keempat, al-masdar. Masdar pun terkadang bisa menjadi pengganti fa'il. Bayangkan, tidak harus maf'ul gitu loh. Cuman kalau ada maf'ul, maka maf'ul itulah yang berhak untuk menjadi naibu fa'il. Paham ya? Menjadi pengganti fa'il. Kalau seandainya di dalam sebuah kalimat ada maf'ul, ada dharaf, ada jar majrur, ada masdar, gabung gitu semuanya, itu mana yang lebih layak untuk menggantikan fa'il? Maf'ul bih. Paham ya? Tapi kalau berpencar bebas. Yang menggantikan fa'il terkadang maf'ul bih, terkadang dharaf, terkadang jar majrur, terkadang masdar. Nanti ana sebutkan contohnya yang tergabung jadi satu semuanya, itu ada contohnya nanti. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nahwu fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Apabila terompet telah ditiup dengan tiupan yang pertama. Nah, tiupan pertama, tiupan yang mengagetkan, membuat orang semuanya pingsan. Kemudian tiupan yang kedua, barulah bangkit mereka. Nah, tiupan di sini nafkhatun wahidah. Nafkhah, na barakallahu fikum. Ini masdar bukan? Masdar. Tapi dia marfu sebagai apa di situ? Sebagai naibu fa'il. Paham ya? Naibu fa'il. Kenapa? Karena dia, na barakallahu fikum, hafizakumullah, masdar ya. Masdar semula mungkin
Wallahu alam fa ila nafakhatil fa ila nafakhatil malaikatu fis-sur, atas makna itu apabila malaikat sudah meniup, nah barakallahu fikum, trompet nafkhatan wahidah. Apa maksudnya? Ngayo ana barakallahu fikum, Allah alam ya itu teman. Naam barakallahu fikum, perkiraan makna, karena yang niup sangkakala, yang niup trompetan malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa? Israfil, paham ya? Malaikat Israfil ya. Naam barakallahu fikum. Perhatikan di situ masdarnya nafkhatun masdar. Sekarang kedudukan jadi naibul fa'il, bisa. Nah, kita lihat berikutnya, baru nanti ana sebutkan contohnya nanti. Wala yanubu ghairul maf'ul bih ma'a wujudihi ghaliban, masyaallah. Dan tidak bisa menggantikan fa'il selain maf'ul bih ketika ada maf'ul bih. Seringnya seperti itu. Perhatikan, wala yanubu ghairul maf'ul bih, dan tidak bisa menggantikan selain maf'ul bih bersamaan adanya maf'ul bih ghaliban, kebanyakannya atau seringnya. Mafhum? Nah, terus bagaimana? Ya udah, kalau ada maf'ul bih di situ, itulah yang berhak menggantikan. Contohnya, barakallahu fikum, mana sebutkan di sini nanti contoh yang ada semuanya ya, insyaallah kita lihat di sini. Naam. Daraba Muhammadun Zaidan darban. Syadidan yaumal khamis. Nah, abu bawahnya ya. Yaumal khamis. Bil mitrafah. Amam al-masjid. Perhatikan baik-baik di sini. Daraba Muhammadun Zaidan darban syadidan yaumal khamis bil mitrafah amam al-masjid. Ada darah enggak situ? Ada darah zaman makan. Cermejur ada enggak? Masar ada enggak? Maful ada enggak? Nah, kalau seperti ini keadaannya ketika ini dibuang, maka yang ini berhak menggantikan taibul fa'il. Walaupun boleh yang lainnya boleh. Jadi nanti duriba Zaidun darban syadidan yaumal khamisi bil mitrata amam al-masjid. Muhammad telah memukul Zaid dengan pukulan yang keras hari Kamis dengan palu di depan masjid. Paham ya? Ini contohnya yang terkumpul ada semuanya. Nah, kata beliau itu wala yanubu ghairul maf'ul bih ma'a wujudihi ghaliban. Enggak bisa selain maf'ul bih menggantikan fa'il bersamaan adanya maf'ul bih. Ada maf'ul bih seperti ini, enggak bisa yang lainnya menggantikan fa'il kecuali maf'ul bih. Paham? Walaupun boleh. Bolehnya boleh, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau mau diganti berarti bagaimana? Duriba Zaidun. Kalau misalkan yang dibikin ini bagaimana? Duriba Zaidan darbun syadidun, berarti yang gantikan masdar. Kalau yang ini bagaimana? Duriba Zaidan darban syadidan yaumul khamisi. Kalau yang ini bagaimana? Duriba Zaidan darban syadidan yaumal khamisi bil mitraqati. Enggak nampak ini kan? Cermejur. Kalau yang ini tinggal di baca mansukh semua kecuali ini amamul masjid. Paham? Nah, cuman ini yang lebih menang karena ada maf'ul bih. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya yang ada semuanya, ada masdarnya, ada jermajurunya, ada darabnya. Maksud salah ya? Daraba Muhammadun Zaidan darban syadidan yaumal khamis bil mitraqati amamal masjid. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan isnain ju'ila ahaduhuma na'iban 'anil fa'il. Sekarang kalau seandainya fi'il muta'addi, fi'il itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang muta'addi, ada yang lazim. Lazim itu yang apa? Fi'il lazim. Naam. Fi'il itu ada dua, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Naam, fi'il lazim al-fi'lu alladhi la yahtaju ila maf'ul. Fi'il yang tidak butuh pada maf'ul bih. Wal muta'addi huwal fi'lu alladhi yahtaju ila
maf'ul. Sebaliknya berarti ya, muta'addi itu fi'il yang butuh pada maf'ul. Nah, sekarang sudah pernah kita lewati juga yang namanya fi'il muta'addi itu ada berapa? Ada tiga. Ada tiga apa saja? Yang butuh satu maf'ul. Naam. Yang butuh dua, yang butuh tiga. Naam. Fi'il yang al-muta'addi li maf'ulin wahid, al-muta'addi li maf'ulain, al-muta'addi li salasi maf'ulat. Butuh tiga maf'ul lebih. Nah, karena yang satu itu mudah, yang dua juga mudah, yang tiga saja. Ingat gak yang tiga? Fi'il yang butuh tiga maf'ul lebih. Apa kaidahnya? Yang memiliki makna pengkhobaran. Terlalu global. Pengen yang inti biar pas gitu loh. Karena kalau yang memiliki makna pengkhobaran masuk global. Khobaro. Kalau khobaro lain lagi nanti. Kemarin apa kemarin? Kalau fi'il yang butuh satu maf'ul bih seperti ini, daraba Muhammadun Zaidan. Yang butuh dua maf'ul bih dana akhwatuha, ya enggak? Yang butuh tiga maf'ul bih apa, ingat enggak? Apa? Ada kaidahnya kemarin kalau enggak salah sudah tercatat kalau enggak salah tuh ya. Gimana akhir al-fatah? Naam, kullu fi'lin 'ala wazn af'al bi ma'na al-ikhbar. Naam, setiap fi'il yang timbangannya af'al makna ikhbar butuh tiga maf'ul bih semua. Nah, bagaimana solusinya kalau dijadikan mukhair shighah? Kita katakan kata beliau, wa idza kana fi'lu muta'addiyan litsnain, kalau seandainya fi'ilnya butuh dua maf'ul bih, ju'ila ahaduhuma na'iban al-fa'il, maka salah satu di antara keduanya dijadikan naibul fa'il. Wa yunsab as-tsani minhuma, yang kedua tetap nasab sebagai maf'ul bih. Nahwu u'tiya Zaidun dirhaman. Perhatikan, u'tiya Zaidun dirhaman ini aslinya seperti ini. Atau habis ya. Nah, barakallahu fikum. A'ta Muhammadun Zaidan dirhaman. Ayo, perhatikan ini. A'ta Muhammadun Zaidan dirhaman. Zaidan maf'ul awal. Dirhaman maf'ul sani. Berarti dua maf'ul B. Nah, seperti ini bagaimana kalau seandainya kita ingin membuang fa'ilnya? Bisa, enggak masalah. Buang aja. Paham ya? Cuman yang jadikan naibul fa'il nanti yang mana? Yang pertama ini. Paham ya? Jadi nanti tinggal rubah a'ta itu yang bengkok ini aslinya apa? Ya, berarti nanti a'ta yu'ti, muncul ya-nya kan? Nah, berarti nanti u'tiya. U'tiya. U'tiya Zaidun dirhaman. Zaidun sebagai maf'ul bih, dirham tetap maf'ul bih. Paham? Paham belum ini? Naam. Itulah berkaitan masalah naibul fa'il. Ada sekal sebelum kita lanjutkan naibul fa'il, ada pertanyaan antum? Ada? Akhir terbata? Antum? Ada? Naam. Qala al-muallif rahimahullah babul mubtada'i wal khabar. Bab seputar mubtada'i wal khabar. Dua bab ini enggak pernah dipisahkan karena memang dua bab ini harus mau tidak mau berkumpul terus. Setiap mubtada' pasti ada khabarnya, setiap khabar pasti ada mubtada'nya. Baik tersembunyi maupun nampak itu enggak jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan jangan sampai memisahkan mubtada' dan khabar. Na'am barakallahu fikum. Jadi mubtada' dan khabar harus senantiasa bersatu karena syai'ani mutalaziman. Dua perkara yang senantiasa menempel. Setiap mubtada' pasti mencari khabarnya dan setiap khabar pasti mencari mubtada'nya. Oleh karena itu enggak pernah antum jumpai bab al-mubtada' sendiri, bab al-khabar sendiri. Seringnya bab al-mubtada' wal khabar. Berbeda dengan bab fa'il dengan naibul fa'il, itu enggak bisa syai'ani mutafarriqan, dua perkara yang berbeda, sehingga enggak bisa antum bab al-fa'il wa naibul fa'il jadi satu karena pengganti dan yang diganti. Paham ya? Nah, enggak bisa istima' bainal fa'il wa naibul fa'il. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat babul mubtada' wal khabar, bawah itu catatan kaki, jama'ahuma fi babin wahid, al-mu'allim menggabungkan keduanya dalam satu bab, li'anal khabara lazimun mubtada', dikarenakan khabar itu senantiasa harus menyertai mubtada', wa in kana mubtada' la yalzamul khabar, walaupun mubtada' terkadang tidak mengharuskan adanya khabar, karena nanti
mubtada itu ada yang apa? Ini pembahasan tamimah ya, kalau dalam jurumiyah tetap mau enggak mau antum jelaskannya mubtada pasti butuh khabar itu. Caranya gitu. Bingung nanti orang kalau di dalam jurumiyah antum jelaskan mubtada itu ada yang butuh khabar, ada yang enggak butuh khabar. Kalau di sini enggak masalah karena pembahasan nanti ada. Mubtada itu ada yang butuh khabar, ada yang butuh fa'ilun sadda masaddal khabar. Ada yang butuh apa? Fa'ilun sadda masaddal khabar. Apalagi itu? Nanti kita lihat. Yang jelas, nah selama ini kita pelajari dalam jurumiyah atau dalam tingkat-tingkatan di bawahnya itu kan tahunya mubtada mesti khabar. Tapi ternyata enggak, mubtada itu ada yang butuh khabar, ada yang butuh fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'il yang dia itu menempati tempatnya khabar. Nanti akan kita lihat pembahasannya. Mohon insyaallah ya. Naam. Terus kenapa dinamakan mubtada? Ma'ruf, mubtada itu kan yang di awal kan. Jadi mubtada itu di awal. Innama sumiya mubtada'an, perhatikan bawah itu, li'annahu yakunu sadral jumlah. Karena yang namanya mubtada itu terjadi di awal jumlah, pembukaan kalimat. Kaqaulika Zaidun qa'imun, seperti ucapanmu Zaidun qa'imun, di awal kan Zaid? Naam. Cuman perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Selama ini yang kita pelajari adalah amil-amil yang lafzi. Naam, amil maknawi sudah kita ambil seringnya dalam masalah apa? Fi'il mudhara' yang marfu. Itu at-tajarrud. Nah, pada mubtada ini nanti juga ada amil maknawi yaitu al-ibtida'. Ingat-ingat ya, amil maknawi yaitu al-ibtida'. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Itu jangan sampai keliru karena amil yang mubtada itu maknawi bukan lafzi, enggak nampak dia. Berbeda dengan khabar. Kalau khabar amilnya apa? Lafzi. Nampak? Nah, barakallahu fikum, nampak. Kita lihat sini. Babul mubtada wal khabar. Al-mubtada'u wa aqsamuhu. Mubtada' dan pembagian-pembagiannya. Al-mubtada'u, mubtada' itu adalah huwal ismul marfu' al-ari, al-ari mani al-khali artinya ya. Al-ari anil awamil lafziyah. Ism marfu' yang kosong daripada amil-amil lafzi. Amil-amil lafzi itu amil yang tadhar fil lafad. Amil yang nampak pada lafadnya. Paham maksudnya ya? Lafziya itu beri nampak lafadnya, berarti kana wa akhwatuha, nampak enggak? Nampak. Inna wa akhwatuha, nampak. Dhanna wa akhwatuha, nampak. Tapi mubtada itu isim marfu yang kosong dari amil lafzi. Berarti mafhumnya amilnya maknawi tidak nampak, yaitu al-ibtida. Mafhum soalnya. Jadi kalau mengira pun mubtada'un marfu'un bil ibtida. Paham ya? Wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun ala akhiri, contohnya. Seperti itu. Semuanya walaupun tanda rafa'nya dengan dhamma, dengan alif dan wawu tetap awalnya gitu. Mubtada'un marfu'un bil ibtida. Paham ya? Jadi yang kita lewati amil maknawi ada dua, tajarrud sama ibtida. Al ibtida yakunu fil mubtada wa tajarrud yakunu fil fi'il mudhari' al marfu'. Na'am barakallahu fikum. Kemudian al ari maknanya apa? Sudah kita lewati. Al ari maknanya al khali al mujarrad, yang kosong, bersih dari amil lafdiyah. Nah, berarti mafhumnya kalau ada isim marfu' kok amilnya lafdi bukan mubtada. Ja'a Zaidun. Zaidun isim bukan? Marfu' enggak? Marfu'. Tapi amilnya lafdi atau ma'nawi? Lafdi, berarti bukan mubtada tapi fa'ilan itu. Seperti itu caranya. Naam. Jadi ungkapan anil awamil lafdiyah ini menunjukkan bahwasanya awamil itu ada dua. Ada awamil yang lafdiyah, ada awamil yang ma'nawiyah. Yang lafdiyah banyak sekali. Intinya yang amil-amil yang nampak itu lafdiyah. Yang ma'nawiyah, yang sahih ada dua, yaitu at-tajarrud sama al-ibtida. Ada pun yang mengatakan amil mudhaf ilaih itu kan juga ma'nawi. Apa itu? Al-idhafah. Kita katakan itu pendapat yang lemah. Bahkan mudhaf ilaih itu amilnya bukan idhafah tapi apa? Mudhaf. So, kita lewatin dulu kan? Karena mudhaf amil lafzi, idhafah amil ma'nawi, wal amil lafzi aqwa minal amil ma'nawi. Sehingga antum i'rabnya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, bukan majrurun bil idhafah. Paham? Na'am barakallahu fikum. Qala al mu'allif rahimahullah wa huwa qisman. Yang mana mubtada itu qisman. Ini kalau kita bikin iskal bisa, cuman enggak perlu kita bikin iskal, cuman ditunjukkan saja. Wa huwa qisman. Huwa itu kan mubtada. So, kita lewati dulu ya. Qisman ini kan khabar. Mubtada mufrad kok dikhabari musannaf bagaimana seperti ini? Paham ya? Mubtada'nya mufrad kok khabarnya musanna itu iskal enggak kira-kira ini? Zaidun qa'iman, bisa enggak? Zaidun qa'iman, bisa? Bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Zaidun jalisani. Zaidun mubtada' khabarnya musanna. Kan iskal.
Ini huwa mufrad enggak huwa? Mufrad. Kenapa khabarnya qisman? Sudah kita lewatin ya. Sering kita jumpa ya al-fi'lu darbani. Al-ismu qismani. Padahal mubtada'nya mufrad kok khabarnya musanna ini bagaimana ini? Tahu enggak solusinya akhir al-fatah? Gimana solusinya kira-kira? Wa huwa qisman, faedah saja untuk selamanya. Nam huwa qisman, ini kan iskal, orang yang mencari iskal tapi ya. Masih orang yang paham itu dia akan iskal, yang paham ya. Karena yang dia pahami selama ini mubtada itu kalau mufrad, khabarnya juga mufrad. Mubtada-nya jamak, khabarnya juga jamak. Mubtada-nya musanna, khabarnya juga musanna. Tapi mubtada-nya mufrad kok khabarnya musanna? Iskal enggak ini? Iskal enggak kira-kira ini? Maksudnya iskal enggak bagi orang yang iskal? Iskal apa solusinya antum? Pernah jumpai enggak? Karena ini mungkin suatu ketika antum mengajar ditanya sama muridnya gitu bagaimana kira-kira? Ustaz, ini katanya mubtada itu harus sama-sama mufrad-mufrad, musana-musana, jamak-jamak. Tapi ini mubtada-nya huwa kok mufrad, khabarnya kok musana? Oh iya juga ya. Gimana kira-kira? Akhbawaihan gimana kira-kira? Ini seakan-akan dan iskal seakan-akan ya, memang iskal bagi orang-orang yang iskal itu, paham ya? Nah, gimana akhab al-fatah, ada ketemu belum jawabannya? Gimana? Antum ingat enggak? Enggak juga. Nah, barakallahu fikum, qismani di sini semula dia itu mudhaf ilaih. Ada yang dibuang, wa huwa dzu qismaini. Wa huwa dzu qismaini. Seperti ini aslinya. Biar nanti enggak bingung. Al-ismu, kadang al-ismu nau'an itu ya biasanya. Nau'an. Nah, ismu ini kan mubtada, mufrad. Khabarnya kenapa musanna takdirnya al-ismu dzu nau'ain? Memiliki dua jenis itu, dzu nau'ain. Itu sama juga. Wa huwa dzu qismaini. Dzu qismaini. Paham ya? Nah, lalu terus bagaimana kok jadi qisman? Nah, ada pembuangan namanya dibuang apa? Mudhafnya. Falamma hudifa al-mudhaf wa uqima mudhaf ilaih muqamah, kemudian ketika dibuang mudhafnya dan mudhaf ilaih ditempatkan tempatnya, sawara marfu'an badang kana majruran. Semula majrur enggak mudhaf ilaihnya? Tapi ketika menempati tempatnya mudhaf yang dia itu marfu', jadi marfu'. Jadi semula wa huwa dzu qismaini, dzunya dibuang, qismaini menempati dzu, jadi dzu qisman. Jadi apa? Wa huwa qismani. Paham belum? Jadi aslinya pas. Huwa mufrad, dzu juga mufrad. Ya enggak? Ini juga pas. Al-ismu dzu nau'aini. Al-fi'lu dzu darbaini. Mohon? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu jawaban bisa dilihat dalam kitab Hasyiah Al-Asmawi. Paham ya? Kalau enggak salah di sana sebutkan, kalau enggak salah ya. Nah, kalau enggak salah sebutkan seperti itu. Na'am, dengan dua jawaban sana kalau salah itu. Dua jawabannya, ada yang itu, ada yang ini. Satunya ada yang mengatakan alnya al-jinsiyah. Kalau alnya al-jinsiyah bebas di khabar mufrad musanad jamak, tafadhal silakan kalau iskal. Nah, cuman yang dengan dibuang ini lebih mudah untuk memahami. Mufrad mufrad, mufrad mufrad. Cuman dibuang apa? Dibuang mudhafnya ini. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Akhirnya mudhaf ilaih yang semula majrur menempati tempatnya rafa, jadi rafa. Al-ismu naw'an, huwa qisman. Mafhum insyaallah? Naam. Itu sekedar solusi agar mengetahui asli atau asal usulnya bagaimana gitu. Naam barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa huwa qisman zahirun wa mutmarun. Yang mana mutada itu ada dua jenis, ada yang zahir, ada yang mutmar. Fal mutmaru huwa ana wa akhwatuhu. Sedangkan yang dhamir itu aku dan saudara-saudaranya, maksudnya apa ini? Aku dan saudara-saudaranya ini. Saudaraku apa? Kan ini sebutkan, nah perhatikan ya, fal mutmaru huwa ana wa akhwatuhu. Yang mutmar itu adalah aku dan saudara-saudaranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya akhad al-fatah. Ya kan ini gimana? Bentar dulu. Gimana? Ini kan seakan-akan kalau orang ngertikannya gitu, enggak ngertikannya. Yang mutmar itu yaitu ana wa akhwatuhu, aku dan saudara-saudaranya. Maksudnya siapa saudara-saudara aku itu?
allati taqaddamat fi fasl mudmar, sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan masalah dhamir. Apa maksudnya akhwat fatah? Ana wa akhwatuhu ini. Siapa saudara-saudara ana itu? Maksudnya dhamir yang apa? Yang mudmar. Yang di yang dikit-dikit lagi. Maksudnya apa? Dhamir yang tersembunyi. Darafi. Yang tersembunyi? Bukan. Yang mutada yang mutmar itu adalah contohnya ana dan saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudara ana itu apa maksudnya? Antum mau apa ya? Buah huma. Naam. Itu ya. Maksudnya saudara-saudara ana itu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu maksudnya. Paham ya? Dhamir munfasil maksudnya itu. Paham ya? Dulu mungkin orang ana juga lihat ini ana akhwatu itu apa ini? Aku dan saudara-saudaranya maksudnya bagaimana? Maksudnya ana dan saudara-saudaranya apa? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Maksudnya itu. Maksudnya salah ya? Nah, itu semuanya apa? Kalau terletak di awal kalimat, awal kata, maka fi mahli rafin mubtada. Ana talibun, nahnu tullabun, huwa talibun, hum tullabun, hunna talibatun, hiya talibatun. Itu semuanya di dhamir munfasil ini ketika di awal kalimat atau di awal kata di i'rab fi mahalli rafin sebagai mubtada. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Cuman rinciannya nanti akan kita lewati pada pembahasannya nanti rinciannya. Maksudnya rincian dhamirnya yang mana sih? Sempurna atau tidak? Yang sempurna itu ana, nahnu, huwa, hiya, itu sempurna. Sempurna itu maksudnya huwa itu semuanya dhamir. Hiya semuanya dhamir. Ana semuanya dhamir. Nahnu semuanya dhamir. Adapun hum, hunna, huma itu dhamirnya hak saja. Dhamir munfasilnya hak saja. Anta, anti, antuma, antum yang sahih dhamirnya an saja. Ta'nya harfun khitab. La mahala lahu minal i'rab. Itu pendapat yang sahih, bisa dilihat dalam artikel yang sudah pernah kami kumpulkan itu, bisa dilihat sana secara panjang lebarnya biar tambah jelas. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas mubtada itu ada yang zahir, ada yang mutmar. Kalau yang zahir banyak sekali, zaidun qaimun, zaidun tajirun, misalkan itu semuanya zahir. Apa insyaallah? Ada iskal? Kalau enggak ada iskal insyaallah besok masuki na'am barakallahu fikum pembahasan mubtada yang zahir insyaallah taala. Ada iskal antum? Apa? Ini al-dhamir ismani. Nah. Ini al-ismu naw'an. Jawabannya tadi sama. Adz-dhahiru qisman al-ismu naw'an, aslinya adz-dhahiru dzu qismaini. Jawaban pertama. Masa ada jawaban kedua lagi? Jawaban kedua al sini al-jinsiyah. Al-jinsiyah jenis dhahir itu ada dua. Nah, kalau al-jinsiyah itu bisa dikhabari musanna, jamak, mufrad enggak masalah. Itu bisa dilihat dalam Hasyiah Al-Asmawi ya, terhadap kitab Jurumiyah, nanti yang tunjukkan Hasyiah Asmawi itu ya. Atau kalau punya kitabnya Hasyiah Al-Kafrawi, terhadap matan Jurumiyah juga ada jawabannya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi? Antum ada? Antum akhirat mata? Ya, naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.